Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini saya ada di daerah Dongko ya, tempatnya ada di pasar, sekitar pasar Dongko. Perjalanan kita mulai dari sini ya. Dan kenapa saya pilih pasar Dongko? Karena di sini masih cukup ramai teman-teman. Dan suasana tradisional masih sangat terasa ya. Cuman memang saya ini tadi saya datangnya agak kesiangan. Apa mas dagangannya mas? Dagangannya apa mas? Dagangannya apa? Alat-alat toko pak. Perlengkapan toko. Dari mana ini? Oh Pule. Oh alah, Pule. Oke, suun mas ya. Laris ya. Laris bu, laris jualan ya. Asli ngeri mas? Riki, asli ngeri. Oh enggak le. Sun mas. Jadi kita menikmati suasana pasar teman-teman dengan cara yang agak-agak beda ya. Ambil ya jalan-jalan olahraga. Misi. Coba. Ini di bagian luar. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kita coba masuk ke dalam. Dan terus terang ini baru pertama kali teman saya main di daerah sini. Boleh, boleh bu. Bu, nyon foto nggih, gambar nggih. Dalamnya pun tibu. Kok mbak jenengan om? Terus saya harus kita lapor ke? Walah, buatan. Pak, anak ke? Di foto ke? Gue lagi capek. Rumahnya pak lagi keluar ke? Ya lumayan. Ini pun lekas sepi ya metode ini. Biasanya anu, lek kata
wong hajatan. Oh, sing rame ini. Sepi malah le hajatan. Oh, mantap. Yusur, Mas. Nggih, monggo. Nah, ini teman-teman. Satu lagi. Pasar ini akan terlalu sangat banyak objek ya teman-teman. Gerak. Saternya oke. Mas. Memang untuk cari framing yang bagus ada susah banget. Bu, laris bu. Ini kewan bu ya, tenggeriko. Ini pasar dewan teman-teman. Teman-teman. Monggo, Pak. Monggo, tadi terlanjur pakai jasa manual. Masuk.
dengan gambar ya. Nopo pak nih pak? Keong urip sedanten itu ya. Nah ini teman-teman keong. Keng punting atau nih pak? Kulane keng sulung. Solo. Masalah tepi sekali. Sun pak ye. Yeah.